welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama gue, Jason Matthew, di channel MN's Fashion, Hairstyle, dan juga Lifestyle. Seperti yang udah kalian lihat di thumbnail dan di judul video ini, kita hari ini mau ngebahas gimana caranya supaya kita bisa membangun koleksi fashion di lemari kita. Buat yang belum punya baju atau baru mau ngebangun baju atau baru pemula dalam fashion, kalian berada di video yang tepat. Karena video ini cocok buat kalian tonton, jadi pastikan kalian tonton video yang berdurasi singkat ini cuma 5 menit dari awal sampai akhir ya, supaya kalian tahu apa saja yang kalian butuhkan untuk membuat fashion pakaian yang bisa kalian pakai sehari-hari dan membuat kalian tambah keren. Langsung aja kita mulai ke yang pertama ya. Nah, yang pertama itu adalah sepatu. Kalian cuma perlu 3 sepatu. Yang pertama adalah white sneakers. Kenapa white sneakers? Karena ini adalah sneakers yang paling keren. Sneakers yang bisa kalian pakai ke acara formal maupun casual. Karena warnanya juga putih. Putih ini bisa kalian padukan dengan warna apapun. Kalian bisa pakai dengan warna black atau white pakaian kalian. Kalian juga bisa pakai dengan warna-warna yang terang, yang kontras, ataupun sekalipun yang kalem. Kalian bisa pakai white sneakers ini dengan apapun, mau pakai celana pendek, celana panjang, akan terlihat keren. Oleh karena itu, pastikan kalian punya white sneakers. Yang kedua adalah sepatu boots. Pasti kalian bingung, lo kenapa sepatu boots? Ini kan jarang banget ya yang pakai di Indonesia, tapi kalau di luar negeri banyak yang pakai sepatu boots. Kenapa menurut gue sepatu boots? Karena sepatu boots ini dapat membuat kalian itu semakin gagah, dan juga bonusnya kalian bisa mendapatkan semakin tinggi juga, karena sepatu boots kan ada tingginya ya, sekitar paling ada yang 2 cm, ada yang 5 cm. Ini membuat kalian semakin maskulin juga, semakin kelihatan tangguh. Makanya pakai sepatu boots itu membuat kalian lebih keren daripada pakai sneakers-sneakers yang udah pasaran. Kalau sneakers, balik lagi, beli aja yang warna putih. Boots ini dapat buat kalian upgrade style kalian, terlihat berbeda dari orang-orang lain. Yang ketiga adalah sepatu pesta atau sepatu formal. Ini penting banget buat kalian miliki setidaknya satu. Sepatunya kayak apa sih? Itu sepatu loafers atau sepatu pantofel. Ini bisa kalian pakai untuk ke acara-acara tertentu seperti kondangan, kalian ada business meeting, atau kalian presentasi. Ini lebih cocok kalian pakai ketimbang sepatu yang dua tadi. Yang kedua adalah celana. Untuk celana, kalian juga cuma perlu 3 celana. Yang pertama adalah celana denim. Celana denim ini, kenapa celana denim? Karena celana denim itu kalian beli satu aja, kalian bisa pakai sampai bertahun-tahun. Awet banget kan? Kalian bisa pilih warna yang terang ataupun yang gelap sesuai dengan selera kalian. Itu balik lagi ke preferensi pribadi. Yang pasti celana denim ini mudah banget dirawat, dan kalian juga gak perlu terlalu sering mencucinya karena celana denim itu juga gak mudah kotor. Jadi benar-benar celana denim itu awet. Yang kedua, kalian butuh chino. Chino juga lagi ngetrend. Kalian butuh chino karena chino ini bisa kalian pakai untuk ke casual ataupun ke formal. Chino bisa kalian beli yang warnanya black atau white, atau enggak kalian bisa juga pakai yang warna-warna yang lebih calming, yang warna-warna lagi trend juga, seperti warna-warna earthy tone di kaki, cream, beige, atau olive. Atau kalian kalau suka yang warnanya navy atau maroon, kalian juga bisa pilih chino warna tersebut. Itu balik lagi ke style dan warna kesukaan kalian ya. Yang selanjutnya adalah trousers atau celana bahan. Celana ini penting kalian miliki satu di lemari kalian, karena ada saatnya kalian juga akan pergi ke kondangan, atau kalian akan business meeting, kalian akan mempresentasikan, kalian akan berdiri di depan. Dengan menggunakan trousers ini akan elevate style kalian, akan membuat kalian lebih terlihat profesional dan juga keren. Yang ketiga adalah atasan. Untuk atasan, kalian hanya butuh 4 atasan. Dengan 4 atasan ini, kalian sudah cukup untuk membuat minggu-minggu kalian akan terlihat keren. Yang pertama, kalian membutuhkan t-shirt yang fit di badan kalian, yang pas di badan kalian. Untuk t-shirt ini, kalian belilah yang polos aja, yang gak ada logo apapun. Karena ini akan membuat kalian terlihat lebih keren, lebih mature, lebih dewasa. Kalian bisa pilih antara warna hitam atau enggak putih. Itu mulai yang dari paling basic. Entah warna-warna lain, itu adalah additional atau tambahan buat ke koleksi kalian. Yang kedua, kalian bisa beli crew neck. Nah, crew neck itu adalah t-shirt juga, atau enggak bisa juga yang lengan panjang, yang necknya itu lebih tinggi.
Nah, ini adalah pakaian yang keren juga yang kalian perlu milikin. Kalian bisa beli yang lengan panjang, karena kan tadi udah t-shirt. Jadi kalian punya variasi lagi untuk pakai yang t-shirt atau enggak yang lengannya panjang. Yang ketiga, kalian butuh kemeja. Kemeja ini bisa kalian pakai untuk kasual maupun juga ke formal. Kemeja putih yang pas di badan kalian dan berbahan yang bagus, yang bahannya enak, itu membuat kalian, style kalian juga semakin level up. Untuk kemeja kalian bisa juga pakai untuk ke kantor, bertemu dengan teman atau klien ataupun dating, kalian bisa pakai kemeja supaya style kalian lebih keren. Yang keempat adalah kaos polo. Kalian udah pada tahu kan kaos polo yang udah pernah ngetren juga, kaos dengan kancing. Nah, ini juga supaya memberikan kesan yang berbeda, supaya kalian seminggu memiliki kaos-kaos yang bisa kalian pakai, nggak cuma kaos yang basic seperti ini, tapi juga ada yang ada kancingnya. Itu juga membuat diri kalian lebih terlihat maskulin. Nah, yang terakhir adalah untuk outerwear. Outerwear atau luaran. Outerwear kalian hanya cukup memiliki satu aja. Itu udah bisa melengkapi semuanya. Kalian bisa pilih dari denim jacket, trucker jacket, atau nggak bomber jacket. Denim jacket kalian bisa padukan dengan denim, celana denim yang udah kalian pilih tadi dengan warna yang sama, akan membuat kalian terlihat keren juga. Nah, kalau kalian lebih memilih trucker jacket, kalian gak salah, karena trucker jacket juga lagi booming, lagi ngehits. Kalian lebih memiliki banyak varian warna ketimbang denim jacket, dan kalian bisa pakai dalam situasi apapun. Nah, kalau bomber jacket, siapa sih yang gak tahu bomber jacket? Ini juga udah pernah booming di tahun 2012, 2013, dan seterusnya. Bomber jacket kemungkinan besar kalian pasti udah punya di lemari kalian. Jadi kalian bisa memilih untuk beli ke trucker jacket yang lagi hype saat ini, atau enggak denim jacket untuk menambah koleksi kalian. Nah, dari pakaian-pakaian tersebut, apakah kalian sudah memilikinya atau belum? Nah, kalau belum, kalian bisa mulai bangun dari essentials ini. Semua pakaian yang udah gue list tadi itu adalah pakaian yang wajib pria milikin, karena ini adalah fondasi awalnya dalam fashion, dalam membentuk style kalian. Nah, untuk kalian yang pengen komentar, pengen bertanya-tanya tentang bagaimana caranya untuk memadukannya, nanti akan gue buatkan videonya buat kalian, gimana cara pakai pakaian yang udah gue sebutkan tadi, supaya kalian memiliki gambarannya. Nah, kalau kalian pengen tahu lebih lanjut produk-produk apa yang bagus, kedepannya gue akan lebih sering upload tentang brand-brand mana yang cocok buat kalian beli, yang sesuai dengan rekomendasi gue, tentunya yang kualitasnya bagus, juga harganya pas di kantong kalian. Sekian dari video hari ini. Bila kalian menyukai video ini, jangan lupa buat like dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan video ini. Kalian juga bisa subscribe di channel YouTube gue di Jason Matthew, dan jangan lupa buat nyalain bell notifikasinya supaya kalian selalu terupdate video-video terbaru dari channel YouTube ini. Kalian bisa follow gue di Instagram di @jmatthew.29. Di sana gue akan sharing fashion-fashion dan style juga yang tentunya akan menginspirasi kalian supaya kalian semakin keren dan semakin jago di fashion dan buat style keseharian kalian. Thank you for watching and I'll see you next time. Goodbye!